Kids Warrior Challenge ini satu program yang cukup menarik yang baru diperkenalkan yang merupakan macam obstacle challenge untuk para pelajar ceburi dan sememangnya kita menggalakkan para pelajar untuk mengamalkan gaya hidup sihat dengan bersukan, pengamalan aktiviti ataupun aktiviti-aktiviti bersukan yang boleh dilaksanakan oleh para pelajar kita supaya membantu mereka dan melahirkan masyarakat yang berbudaya sukan dan juga berketerampilan dari segi kesihatan lah. Setiap tahun bagaimana saya nyatakan, kita dapat lihat daripada statistik tentang kadar obesiti yang semakin meningkat khasnya di kalangan para pelajar sekolah. Dan aktiviti sebegini sebenarnya mampu untuk membantu kita melahirkan atau mengurangkan kadar obesiti di kalangan para pelajar. Sebarang aktiviti dan sokongan penganjuran daripada yang kalau ini daripada timeline, message timeline untuk membantu kementerian dalam melaksanakan program-program yang berasaskan sukan sangat-sangat kami alukanlah dan kita ucapkan terima kasih kepada message timeline. Kita mula pada 27 hari bulan di Perlis dan kita habis pada 1 hari bulan insyaAllah. Lepas tu kita akan pergi setiap negeri pula lah lepas tu. Okay, actually first kali kita memang minat untuk dengan kanak-kanak. Kita ada buat event Malaysian Tune sebelum kita buat Kids Warrior Challenge. So kita tengok minat kanak-kanak ni ke arah cenderung pada e-sport lagi zaman-zaman sekarang. So dari segi ketahanan fizikal tu tak ada. So kita tercetusnya benda ni kita lihat satu perkembangan yang baik untuk kanak-kanak memudahkan fizikal dia orang lebih lagi bertindak physically kan. So benda inilah yang akan menguatkan ketahanan.